Halo teman-teman semua, hari ini saya mau lihat ikan koi milik Mas Slamet atau Rendra Koi. Ini kolamnya ada di bawah ini teman-teman, ada di lereng. Tempatnya sangat asik sekali ini. Mari kita turun ke sana teman-teman, ikuti saya ya. Nah ini dia ikan koi nya teman-teman, ikan koi yang ada di salah satu kolam milik Mas Slamet. Ini karena kolamnya banyak banget ini Mas Slamet, dan hampir semua kolam isinya ikan koi. Cuma ada beberapa ikan lainnya seperti komet dan ikan koki, tapi masih kecil-kecil teman-teman. Ini ikan koi nya sangat beragam ukurannya, ada yang 5 cm, 10 cm, 15 cm, bahkan ada yang 25 cm. Ini sengaja dicampur-campur antara yang besar dan yang kecil, dan jenisnya juga sangat beragam teman-teman. Ada kohaku, sanke, soa dan lain-lain, lengkap ini teman-teman. Ini ikan yang di dalam karamba adalah ikan koki sama ikan komet teman-teman. Ini adalah ikan buat indukan, jadi ikan ini tidak dijual karena buat indukan sendiri nih, buat diternak sendiri ini teman-teman. Ternyata Mas Slamet sedang menjaring ikan koi teman-teman. Mari kita lihat dulu. Ini Mas Slamet menjaring ikan, katanya ada pesanan ikan koi dari Garut. Dia mau kirim ke Garut teman-teman, karena Mas Slamet ini jualnya secara online. Dia tidak jual langsung ke pasar seperti pasar Purwonegoro, tapi dia jual secara online. Dan dia sering kirim-kirim ikan koi ke luar kota teman-teman, seperti Garut, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Semarang, dan kota-kota lainnya teman-teman. Buat teman-teman semua yang berminat, silakan hubungi saja Rendra Koi atau Mas Slamet. Ini nomornya ada di bawah teman-teman. Ini senengan lah, karena itu nggak pelengkap kok, pelengkap kolam ya. Enak ya. Ini adalah indukan ikan koki sama ikan komet teman-teman.
Jadi ikan ini tidak dijual karena buat diternakin sendiri nih teman-teman. Dan ini adalah bibit ikan koi teman-teman. Ini hasil mija sendiri. Dan ini rencananya besok mau dimasukin ke dalam kolam teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Dan jangan lupa dukungannya teman-teman untuk terus dukung channel ini, biar saya terus bisa semangat bikin video teman-teman. Terima kasih ya teman-teman semua.